Ini ada burung singkatan londo asli ya. Di sini ada burung SRDC Bali ya. Bali. SRDC Bali ini blorok nih. Oke pemirsa, untuk hari ini masuk ya 40 ekor burung pleci lolohan. Burung SRDC Bali lolohan. Uyuk-uyuk, Mas. Uyuk. Berapa harganya? Harganya masih kecil ini, tak kasih harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Pagi, Bos. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Betul. Bagi yang belum tahu nih, nama kios siapa? M. Haryanto. Kios M. Haryanto ada di lantai dasar ya. Dasar, Bos. Nanti petunjuk lokasi kita sertakan di video. Nah, untuk kirim-kirim nih, bisa nggak? Kirim-kirim bisa, Bos. Areanya? Jabodetabek. Jabodetabek aja ya. Kalau COD bisa nggak? COD bisa. Areanya? Sama? Sama. Sama ya, Jabodetabek. Yang penting ongkirnya ditanggung pembeli. Tanggung beli. Oke, kemudian dari tukar tambah nih, Mas. Bisa nggak? Bisa. Syaratnya apa tuh? Ya, penting burung mulus, tidak cacat. Mulus, sehat, tidak cacat. Oke, terima kasih nih infonya. Oke, pemirsa, kita langsung ke burung yang pertama ya. Di depan kita ini ada burung kutilang lokal. Kutilang lokal ini harganya di angka 20.000. Hari ini ready burung perenjak atas. Stoknya full ya, melimpah ruah. Harganya di angka 25.000. Hari ini melimpah burung kutilang emas. Harganya 35.000. Dapat. Pulang ya. Sip, ayo hati-hati. Ini ada burung kopi-kopi. Harganya 75.000 ya. Gua masuk gitu ya. Hari ini ready ya burung terucuk kebo. Harganya di angka 50.000. Ready hari ini burung terucuk Jawa Timur. Harganya di angka 35.000 ya. Di sini ada burung murai air. Murai air mancur. Harganya di angka 100.000. Di sini ada burung perkutut Bali ya. Harganya di angka 80.000. Hari ini ready burung perkutut lokal. Harganya 25.000. Hari ini ready ya burung cicak kombo. Harganya 35.000. Harganya 75.000 ya. Di sini ada burung foxai mandarin. Harganya 125.000. Ready hari ini burung ekekeling ya. Ekekeling ini harganya di angka 600.000. Ready untuk hari ini burung pleci bustomi. Berapa harganya? Harganya 35.000 ya. Ready hari ini burung pleci Papua ya. Harganya di angka 25.000.
Hari ini stok melimpah ruah burung pleci auri berapa ekor, Mas? Ada 60 ekor. 60 ekor burung pleci auri, itu juga sama di sana. Untuk harganya berapa nih? 80.000 ya. Di sini ada burung pleci pacitan. Harga berapa nih? 125. Untuk harganya di angka 125.000 ya. Hari ini ready ya burung cipu. Harganya di angka 25.000. Hari ini stok melimpah ruah nih burung jongkangan ya. Ini jongkangan burung kecil bersuara bagus nih. Burung kecil cabai rawit. Stok berapa ekor, Mas? Stoknya ada 8 ekor. Ada 8 ekor ya. Yang sudah kepatah bunyi ada 2 ekor. Yang kepatah bunyi ada 2 ekor. Harganya di angka 50.000 ya. Nah, di sini juga ada burung jongkangan yang sudah kepantau ngeriwik. Kondisi sudah pur halus, harganya 100.000. Ini ada burung seri gunting kerantil bondol. Harganya di angka 250.000 ya. Di sini ada burung foxai rainbow. Harganya di angka 150.000 ya. Ini ada burung makoa atau kadalan ya. Harganya di angka 150.000. Ini ada burung ciung batu kecil. 50? 150. Harganya 150.000. Decumini. Itu 50. Ini ada burung decumini. Harganya di angka 50.000 ya. Berapa? 400. Ini ada burung seri gunting abu-abu Sumatera. 50 ini harganya berapa? 100.000. Harganya di angka 100.000. Nah, di sini juga ada burung seri gunting abu-abu. Berapa nih, Mas, abu-abu? 125. Harganya apa tuh? 125.000 ya. Semak berapa? 35. Ini ada burung pelanduk semak. Harganya di angka 35.000. Di sini ada burung pantat kembang. Harganya di angka 35.000. Di atas sini ada burung berinji emas. Berapa harganya? 250. Harganya 250.000 ya. Yang burung itu gagal aja, jual aja. Ini ada burung bayaman. Harganya di angka 100.000 ya. Hari ini ready juga burung decu atau kacer mini. Jantan ya? Jantan. Kelamin jantan harganya 180.000. Di sini ada burung flamboyan Sumatera. Berapa harganya? Harganya 35.000 aja. Harganya di angka 35.000. Ini ada burung pentet Jawa Timur bahan ya. Harganya di angka 80.000. Berapa? Burung betina 150. Di sini ada burung cicak biru betina.
Harganya di angka 150.000 ya. 125. Ini ada burung cicak kerinci. Harganya 125.000. Ready juga di sini burung berinji kelabu. Harganya di angka 125.000 ya. Di sini ada burung tekukur. Harganya di angka 25.000. Di sini ada burung jalak rio-rio. Harganya di angka 100.000 ya. Hari ini ready juga burung SRDC Bali. Harganya di angka 100.000 ya. Di sini ready juga burung beranjangan. Berapa beranjangan? 200. Dari mana? Harganya di angka 200.000 dari mana, Mas? Dari Jawa Timur. Dari Jatim ya. Di sini ada burung wambi mini KW yang kecil. Atau tepes lori kecil, berapa harganya? Harganya 100. Harganya di angka 100.000. Ini ada burung tepes lurik besar ya, atau nama yang viralnya itu wambi mini KW. Harganya di angka 150.000. Di sini ada burung bimoli betina. Berapa sih? 75. Harganya di angka 75.000 ya. Di sini ada burung jalak suren ya. Berapa jalak surennya, Mas? 600.000. Jalak suren rawatannya ini udah bunyi harganya 600.000. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kios M. Haryanto, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di depan kita ini nih. Dari sini langsung aja ikuti jalan yang ada di video ya. Kita lurus terus ya dari sini. Maaf ya. Kiosnya ada di pojok ya pemirsa nih. Tidak jauh adalah kios M. Haryanto. Nah ini adalah kiosnya ya. Nah Mas Haryantonya lagi makan tuh pemirsa tuh. Di atas ini ada burung kepodang Bali pur total. Ini harga berapa nih? 300. Harganya di angka 300.000 ya. Di atas ini full stock burung cicak emas ya. Kondisinya sudah ngepur. Ngepur total. Oke, coba kita lihat dari dekat penampakannya nih. Nah. Harga berapa, Mas? 6,5. Harganya di angka 650.000 ya. Stoknya banyak. Stok berapa ekor? Banyak, ada 50 ekor lebih. Stok ada 50 ekor lebih. Ini hanya sampelnya aja ya. Bisa di gudang ya? Stoknya banyak, Bos. Oke. Okay. Simpan di gudang. Di gudang ya. Iya. 80. Hari ini ready burung teledekan biru. Ini masih bahan belum ngepur kelamin jantan. Harganya ada 80.000 ya. 250. Ini ada burung sikatan kerongkongan putih. Mana dia burungnya? Oh, ini dia. Ini sudah rawatan ya. Sudah ngepur belum? Semi pur, Bos. Semi pur harganya 250.000. Ini ada burung cicak ranting trotol nih. Berapa harganya? 180. Kalau sama yang dewasa sama? Sama. Harganya di angka 180.000 ya. 130. Ini ada burung cicak kinoi betina.
Harganya di angka 130.000. Ini ada burung cicak hijau mini gambling. Harganya di angka 100.000 ya. Hari ini ready burung paradis Waida ya? Iya. Berapa? 2.500. Untuk harganya cukup di angka 2.500 sepasang. Ini ada burung murai batu Medan gacoran ya? Iya, Bos. Ternakan ya? Hutan. Hutan. Oh, MH ini? MH. MH non gembung hutan, bodi gede ya? Bodi gede. Harga berapa nih? 3 juta. Harganya 3 juta. Di sini ada burung murai batu dari mana? Lampung. Dari Lampung ya. Lampungnya ternakan apa hutan nih? Lampung hutan, Bos. Lampung hutan nih. Kalau ini jaminan tidak gembung ya. Harga berapa nih? Harganya 1 juta kelamin jantan ya. Ini ada burung kacer dahit betina Jawa Timur. Harganya di angka 250.000. Masih trotol ya. Di sini ada burung kacer dahit trotol ya. Dari Jawa Timur. Harga berapa, Mas? Harga 300.000. Di sini ada burung kacer dada putih bahan tapi sudah pur total. Berapa harganya? Harganya 350.000. Di atas ini ada burung kacer dada putih jadi ya. Harganya sendiri di angka 1 juta. Ready hari ini burung murai batu palangka ya. Palangka kondisi sudah ngepur. Ekornya apa nih jatuhnya? Panjang, Bos. Ekor panjang. Ekor panjang berapa harganya? 800. Harganya 800.000. Di sini ada burung SRDC Bali ya? Bali. SRDC Bali. Ini blorok nih. Blorok udah gacor belum? Belum. Masih bahan. Pur total tapi. Bahan pur total harga berapa nih? 500. Harganya 500.000. Ready hari ini burung pentet lolohan. Ini harganya berapa nih? Harganya 125.000. Ini ada burung jala kebololohan. Berapa harganya? Harga 200.000. Harganya di angka 200.000. Kasih gratis bisa ngomong, Bos. Burung SRDC Bali lolohan. Berapa harganya? Harganya masih kecil ini, tak kasih harga 180.000. Harganya 180.000. Karena masih kecil. Jantan betinanya belum ketahuan ya? Jantan betinanya belum ketahuan. Maaf dulu, ya. Oh ya. Ini ada burung kacer lolohan ya, pemirsa nih. Ini dada putih, dada hitam, Pak Haji? Dada hitam ada, dada hitam ada. Oh, dada putih ada, dada hitam ada. Kelamin belum ketahuan ya? Harga berapa nih? Harga 350.000 sama rata ya. Oke, pemirsa, untuk hari ini masuk ya 40 ekor burung pleci lolohan. Ini plecinya dari mana nih? Pleci Dagun Pacitan. Harga berapa nih? Harga 200.000 rupiah. Harga 200.000 masih belum ketahuan ya kelaminnya? Iya, belum ketahuan. Tapi ntar kalau udah 2 hari, 3 hari saya sisain. Sisain harga bisa sampai 3,5. Oke. Kalau kutilang berapa kutilang lolohan? Kutilang lolohan harganya 50.000. Terus kalau ini ciblek apa nih? Ciblek semi berapa nih? 200.000 lolohan. Harga 200.000 ya lolohan. Belum ketahuan kelaminnya ya? Belum ketahuan.
Ini sama yang kecil ya? Kalau ini pleci juga ya? Oke. Mantap ya. Banyak banget tuh. Oke pemirsa, untuk hari ini ready ya burung pentet nih. Ini pentetnya masih banyak atau udah jadi mas? Sudah jadi ya. Oke, kalau boleh tahu ini pentet mana mas? Pentet Madura bos. Pentet Madura, stok berapa ekor nih? Ada 2 ekor. 2 ekor aja ya. Ini satu lagi ya? Kepala hitam. Kepala hitam. Ini sama udah jadi juga? Sama. Kok dari sana? Dari sini. Anis tuh anis. Harga berapa nih mas? 500. Dua-duanya? Dua-duanya. Harganya di angka 500.000. Oke mas, kita langsung aja nih review burung cinta hijau yang ready hari ini. Stok berapa ekor? 30 ekor. 30 ekor ya? Ya. Oke, kita langsung lihat aja penampakannya nih. Itu PH semua ya? PH luas. PH semua nih. Paru hitam. PH-nya paru hitam. Dikasih sampel bisa nggak? Jadi untuk hari Selasa ini stok sangat melimpah hijau PH-nya. Untuk Rabu, Kamis, Jumatnya bisa diramaikan ya. Harga berapa nih mas? 350. Harga 350.000 aja ya. Nah untuk PH ini, dia ini maksudnya apa artinya? PH itu 50-50 bos. Maksudnya 50 kemungkinannya ya? Gambling lah itu. Kelaminnya gambling maksudnya ya. 50% jantan, 50% betina. Iya betul. Sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik berikutnya. Ini ada burung sikatan Londo, asli ya. Asli impor nih. Kemarin yang nanyain mana nih? Ya, silakan absen dulu di kolom komentar. Harganya cukup berapa nih, Mas? 8 juta, Bos. Harganya 8 juta ya. Burung jinak, portotal. Jinak, portotal. Jantan apa betina? Itu belum tes DNA, Bos. Belum tes DNA. Iya. Oke, jadi belum ketahuan kelaminnya ya. Iya. Ready hari ini burung anis kembang. Harganya di angka 500.000. Di sini ada burung anis macan ya. Berapa harganya? 350. Harganya 350.000. Ini ada burung anis merah MH ya. Masih bahan belum ngepur. Harganya di angka 350.000. Gambling ya? Jantan. Ah, jantan. Ya. Ini udah jantan tahu dari mana? Tahu dari fisiknya, Bos. Oh, dari fisik ya. Ya fisik. Tapi udah ngerilis belum nih? Belum. Tapi jaminan jantan. Siap. Itu tiga-tiganya jantan semua. Hari ini sold out burung anis merah ya. Anis merah, Bos. Coba dicek fisik dulu. Wah, mulus semua, Bos. Gimana, ya. Gimana burungnya, mulus enggak? Kakinya mulus. Kaki mulus. Matanya dua. Tuh. Mata dua. Dan yang pasti gemuk lah. Gemuk. Matanya dua. Ya, mata dua. Masuk kantong, Bos. Lanjut ya. Ya, terus. Bos. Alhamdulillah, Bos. Mantul. Berkah. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.